Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها المسلمون والمسلمات أعزني الله وإياكم حاضرين sekalian bab ke-33 dari kitab Riyadhus Salihin. Baik. Ini kalau saya tak silap lah ya, kalau saya tidak salah kita berhenti di situ sebab yang terakhir dahulu kita membaca bab anjuran ya, ataupun keutamaan Muslim yang lemah ya. Baik. Dan hari ini insyaAllah tajuk lemah lembut kepada anak yatim, anak perempuan, orang lemah, orang miskin dan rendah hati terhadap mereka. Itu ada masuk dalam bab kita tak, tajuk tu dalam kitab tuan-tuan tu? Ada tajuk dia? Ada kan? Ha, sama. Bab dia ada nombor bab tak? Bab berapa dalam nuskah tu? Ha? Nombor bab? Tak ada. Tak ada. Bab yang ke-33. Ha? Ha, baik. Surah Al-Hijr ayat 88, firman Allah, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ayat yang telah kita jumpa dalam bab yang lalu, di mana Allah membezakan kedudukan seorang mukmin dan kedudukan orang bukan mukmin atau bukan Islam. Bukan pembezaan itu merujuk kepada maksud boleh dizalimi atau boleh dianiaya, tetapi perbezaan itu bermaksud kepada bentuk muamalah dan juga penghormatan ya. Jadi apabila kita berinteraksi dengan seorang Muslim yang akidahnya sama seperti kita, maka kita perlu berinteraksi dengan mereka dengan kaedah yang lebih baik ya, dengan kaedah yang mulia, kaedah yang terpuji. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Al-Kahfi 28. Wasbir nafsak, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, kata Allah kepada Nabi, ma'al ladina yad'una rabbahum, ya, bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan juga senja hari dengan mengharap keredaannya. Ini dikatakan di mana di zaman Nabi dahulu, kebiasaan para sahabat ini selepas daripada dua waktu, subuh dan juga asar, mereka akan berdiam di tempat salat mereka ya. Di tempat salat mereka. Apa maksud tempat salat tu? Di mana mereka salat, di masjid mereka salat ya, kalau masjid Nabawi itu di masjid Nabawi lah. So mereka selepas daripada subuh, selepas daripada asar, mereka akan berdiam seketika untuk berzikir atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Mereka mengambil peluang ini selepas daripada subuh dan selepas daripada asar. Selepas zuhur tak ada aktiviti itu kerana manusia pada masa itu logiknya, lazimnya kita melakukan tugasan. Asar, rehat lah, rest. Okay. Dan maghrib, itu kebiasaan memang orang tunggu sehingga waktu isyak sebab jaraknya tidak jauh. Okay. Kemudian selepas isyak, para sahabat balik dan tidur. Jadi ada kelebihan bagi golongan yang mereka melakukan amal ataupun duduk seketika di tempat solat mereka selepas daripada waktu subuh dan juga selepas sehinggalah sehingga pula dan juga selepas daripada waktu asar. Ya, duduk itu kerana di kedua-dua waktu itu adalah waktu yang tidak dibenarkan untuk melakukan solat. Ya. Nah, dia waktu haram. Solat selepas subuh dan juga selepas asar.
Cuma Nabi solat sunat selepas asar. Ha, ada tak cerita ni? Ha? Ha? Dia dalam riwayat Al-Bukhari kata Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da al-asri rak'ataini hatta wafatih. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat selepas asar 2 rakaat sehingga baginda wafat. Ha. Kontra tu. Ha? Ha. Ibnu Abbas pernah ditanya oleh Tawus, seorang tabi'in, tentang solat selepas asar. Ibnu Abbas kata, siapa yang solat selepas asar, qad asallaha wa rasulah, dia telah ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Mana bagi ke tak bagi? Tak bagi. Tak bagi. Umar Ibn Khattab semasa menjadi khalifah, ia pernah memukul seorang, ada kata Abdullah bin Zubair, ada kata Zaid bin Khalid, kerana tetap tegar mahu solat selepas asar sunat. Sebenarnya solat sunat selepas asar ini dia ada khilaf, dan saya tak nafikan ada sebahagian ulama yang mengizinkan untuk solat selepas asar, namun dia tak kuatlah pandangan tu. Tapi wallahualam, kalau satu orang tu dia belajar sungguh dan dia berpegang, ada, tak boleh juga nak kata apa. Dia nak solat, bagi dia solat lah. Tapi majoriti pandangan, dan bagi saya yang rajih dalam masalah ini, tak ada lah, tak boleh. Kerana Nabi sebut, yang kita ada, kita baca kat dalilnya hari tu ataupun kuliah mana saya, tempat lain, ada, oh, kita masa dalam waktu-waktu solat dulu, ha, kan, la salata ba'dal fajar, ba'dal subuh hatta tatlu asy-syams, tak ada solat selepas subuh sehingga terbit matahari. Ya, wala ba'dal asr, wala salata ba'dal asr hatta taghrub asy-syams. Tak ada solat selepas asar sehingga terbenamnya matahari. Hanya sahaja sebenarnya ada satu peristiwa. Hal ini dilihat oleh Ummu Salamah, Ummul Mukminin, salah seorang isteri Nabi. Dan ia pernah melihat Nabi solat selepas asar, dan ada pendapat menyatakan itulah kali pertama Nabi solat selepas asar, dan ia dilihat oleh Ummu Salamah. Dalam ringkas cerita, akhirnya Ummu Salamah cuma mendapatkan penjelasan Nabi, dan Nabi kata, aku telah disibukkan oleh kedatangan rombongan suku Abdul Qais dari kabilah Rabi'ah yang datang daripada Bahrain, menempuh perjalanan lebih 1 bulan untuk datang ke Madinah bertemu dengan aku, dan aku melayan mereka dengan layanan yang terbaik, menyebabkan aku terlepas untuk melakukan solat sunat ba'diyah zuhur. Ha? Okey. Apa Nabi buat? Nabi tundanya atau Nabi qadakan ba'diyah zuhur itu selepas asar. Itu jawapan Nabi kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah jelas, oh. Sebab yang rasminya daripada qaul Nabi, Nabi larang solat lepas asar. Ha? Nah. Dia dua waktu saja, dua waktu haram selepas solat, iaitu selepas subuh dan selepas asar, ditambah dengan 3 waktu muncul, dalam tadi saya syarah bab ni, ditambah 3 waktu tempat muncul tanduk syaitan, Nabi sebut dalam hadis, ditambah dengan 3 waktu di mana matahari akan bersama-sama, bukan matahari, tanduk syaitan akan bersama-sama dengan matahari, kata Nabi. Dan waktu itu adalah waktu tulu'u syams, waktu sedang terbit matahari, tak boleh. Waktu istiwa, waktu ni sekarang ni, sebab sekarang belum masuk zuhur kan, waktu matahari tegak, dan waktu ghurubi syams, waktu terbenam matahari, menjadikan 5 waktulah yang diharamkan. Okey, balik cerita Ummu Salamah tadi. Lalu Ummu Salamah jelas dengan penjelasan Nabi. Ya. Baik. Menjadikan, sebelum kita syarah kenapa Nabi solat, tentang riwayat Aisyah dalam Al-Bukhari tadi, apabila kita lihat ada 2 solat yang ada petunjuk dalam nas boleh diqadakan daripada solat sunat, iaitu pertama qabliyah fajar
atau kita panggil solat sunat fajar, dua rakaat sebelum. Bukan orang selalu sebut sebelum subuh. Sebelum subuh tu maknanya sebelum waktu subuh, tak? Bukan. Ya, sebelum menunaikan solat sunat subuh, dalam waktu subuh kita buat solat sunat fajar, dipanggil dua rakaat. Ini ada riwayat, bukan Nabi yang terlepas tapi sahabat, tetapi ia tunda selepas subuh, dia qada balik selepas subuh, Nabi mengiyakan. Riwayat kedua dilakukan oleh Nabi sendiri, iaitu ba'diyah zuhur yang Nabi terlepas tadi, maka Nabi tunda sehingga selepas asar. Hal ini menatijahkan dua pandangan, hadirin sekalian. Pandangan yang pertama menyatakan bahawa solat qabliyah atau ba'diyah yang boleh diqadakan hanya dua itu sahaja mengikut nas, iaitu sebelum fajar dan juga ba'diyah apa? Ba'diyah zuhur. Jelas? Okey. Pandangan yang kedua menyatakan bis kepada peristiwa itu menunjukkan semua solat qabliyah dan ba'diyah ini kalau terlepas maka boleh diqadakan pada mana-mana waktu, walaupun waktu itu adalah waktu haram, apabila seseorang punya kesempatan untuk menunaikannya pada waktu tersebut. Tetapi syaratnya ada, kedua-dua pandangan ini ada syaratnya. Ya, mereka mestilah pertamanya daripada kalangan orang yang melazimi solat tersebut, bukan kaki tuang, bukan kaki kadang buat kadang tak buat, tak jadi. Satu, yang keduanya ia terlepas kerana halangan yang munasabah. Ha, kita terlepas ba'diyah zuhur, boleh buat ba'diyah zuhur, kawan panggil, jom minum. Salat solat jat dua rakaat. Cepatlah. Ha, syaitan ni kawan ni macam ni. Ha, jadi kita pun ping, kita lepas habis tu kalut kerja, pasal solat asar, lepas asar baru teringat. Tadi tak ada nak ba'diyah zuhur, kawan dah ajak pergi minum. Kita pun pergi solat. Tak boleh sebab halangan tu bukan halangan yang logiknya dia munasabah. Begitulah. Okey. Ni balik macam orang apa? Muslimat jadi apa, buat kenduri anak kahwin. Kan. Duduk solat lari kejap pergi solat zuhur. Selesai dah solat zuhur. Tak adalah nak solat sunat tu. Sebab apa? Duk nak layan orang sambil semua, dah habis-habis kenduri pukul 4, habis dah relax bersandar. Masuk asar, sembahyang sekejap, lepas asar boleh tunda. Kalau kita dah di kalangan orang yang sentiasa melazimi ba'diyah zuhur. Tapi saya rasa kalau kerja ofis ni okey kot, sebab kita jemaah lah. Tapi tak setiap hari juga ada kuliah. Tapi kalau kita rajin lah. Biasa hari biasa jemaah juga ada solat zuhur kan. Jadi kita boleh jaga. InsyaAllah. Okey. Biasa kat rumah ni tak jadi trend kalau muslimat solat kat rumah nak main qabliyah ba'diyah ni. Kan? Tapi saya sebut bahawa muslimat ni paling senang nak buat. Duduk kat rumah dia tak ada isu sampai lewat. Kadang kita kaum muslimin pergi nak solat, solat dah mula, dah terlepas qabliyah. Muslimat kot dah angkat takbir, angkat qabliyah dulu. Habis baru zuhur, lepas tu boleh ba'diyah pula. Macam tu. Okey. Balik cerita, tapi kenapa Aisyah kata Nabi solat sampai akhir hayat? Ini saya ambil pandangan yang paling kuat. Kerana saya tak setuju dengan pandangan, saya tak setuju tapi saya tak bantah. Kerana kita iktiraf khilaf, perbezaan pandangan. Kerana saya tak setuju dengan pandangan yang berkata boleh lepas asar, ya. Tetapi ada kes khusus bagi Nabi, dipanggil khususiat bagi Nabi. Mana-mana solat yang pernah Nabi lakukan, maka dia akan dilakukan oleh Nabi sehingga akhir hayat baginda. Maksudnya, kerana Nabi pernah solat sunat selepas asar, mengqadakan solat qabliyah zuhur, maka waktu selepas asar itu langsung diangkat keharamannya untuk Nabi, menjadikan Nabi boleh melaksanakan solat selepas asar. Hingga, sebab tu Nabi buat hingga akhir hayat. Dan Aisyah kata Nabi tidak pernah melaksanakannya di masjid. Sebaliknya Nabi hanya melaksanakannya di rumah. Okey. Ada soalan? Ya. Kenapa Allah tak angkat waktu tu haram bagi kita? Allah tak angkat waktu haram tu bagi kita selepas asar, Allah angkat bagi Nabi. Kerana saya fikir no point Allah nak angkat bagi kita, sebab kita yang ada pun kita tak boleh nak
jaga kadang-kadang. Dan Nabi lain. Nabi memang confirm boleh jaga. Tengok-tengok lepas asar Nabi boleh buat lagi. Allah angkat keharaman waktu itu ke atas Nabi, maka Nabi salat sehingga ke akhir hayat. Lepas zuhur buat juga. Ditambah juga selepas asar. Sebab tu dia jadi khilaf selepas asar tu. Dia tiga waktu tanduk syaitan bersama matahari itu sabit, sepakat memang kata haram lah. Waktu terbit matahari, waktu istiwa, dah masuk zuhur dah. Dah masuk zuhur lah kan kita. Dan waktu terbenam matahari itu sepakat memang haram. Dan waktu selepas subuh jelas lah. Cumanya selepas asar itu dia ada pandangan kecil yang mengizinkan kerana kes isu yang dalil-dalil yang kita bawa tadi. Macam itulah. Okey, baik. Dia masalah waktu haram ini hanya tertakluk kepada masalah solat sunat. Dia tidak tertakluk kepada solat wajib dan dia juga tidak tertakluk kepada apa? Dia tidak tertakluk kepada solat zawatu asbab, solat-solat punya sebab. Tahiyatul masjid, solat sunat wudu, solat sunat tawaf, sebahagian para ulama masukkan juga solat jenazah. Walaupun solat jenazah ni dikatakan ada kata dia bukan solat lah, dia tak kira nak buat bila boleh sebab dia tak ada rukuk dan sujud. Tapi zawatu asbab yang jelas, tahiyatul masjid kerana masuk masjid, wudu kerana wudu, tawaf kerana selesai tawaf. Ada lagi? Saya pun tak ingat dah. Duk main sebut je lah apa ingat. Tak ada rasa, rasanya itu je lah zawatu asbab ni. Hajat apa semua itu tidak zawatu asbab. Itu dia boleh tunda, tak ada masalah. Dan barang hilang dan dan tu terus solat hajat, apa carilah dulu kan, sambil-sambil cari doa lah. Baik. Okey. Solat wajib dia ada perbahasan lah seperti mana kita bahas dulu kan. Tapi kita jangan kita tak bincang dulu yang tertinggal lama-lama. Kita bincang kerana Nabi kata dalam satu hadis, man adraka rak'atan faqad adraka salah. Ini kes solat asar. Siapa yang dapat satu waktu sahaja sebelum matahari terbenam, siapa yang dapat satu rakaat sahaja dari solat asar ketika matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan solat itu keseluruhannya. Walau tiga rakaat yang berbaki, ia sempurnakan dalam waktu maghrib. Maknanya orang tu dia solat waktu bila? Waktu haram, waktu haram mana? Waktu haram bila? Maknanya orang tu solat asar pada waktu haram mana? Pada waktu haram ketika terbenam matahari. Sebab waktu haram terbenam ni bukan masa matahari dah mula terbenam. Dia dah bila matahari dah turun kemerahan, itu dah tak boleh dah. Tak lama tempohnya, tak lama. Memang saya dalam lebih kurang hanya 10 minit sahaja. Sebab waktu matahari nak turun habis semua tu dalam masa 5 minit je. Saya pernah ukur masa saya pergi ke Filipina. Saya pergi ke satu pulau lah. Bila saya tengok tepi laut, dia orang kawan-kawan semua dah tak ada. Kawan-kawan pergi ambil main apa dulu? Saya tertinggal tu. Kan? Jadi saya tak ikut. Jadi saya duduk tepi tu dengan harapan adalah jumpa kawan-kawan. Tengok tak jumpa. Lala tengok matahari. Tengok matahari, ketika hujung matahari cecah hujung laut itu, saya kira masa dia nak terbenam tu, saya ingat lagi 5.59. Saya ingat hujung matahari cecah hujung laut 5.59. So dia turun habis 6.04. Saya ingat lagi 6.04 minit masuk waktu maghrib di Filipina masa tu. Tak lama tempoh dia. Tapi dia bukan bermula daripada cecah tu, tak. Dia dah bermula sebelum tu lagi, bila matahari dah menurun merah, lebih kurang dalam tambah lagi 5 minit macam tu lah. Jadi dia punya tunda solat asar bagai tak ingat, tunda sampai dah nak terbenam matahari, dia tak solat, dia wajib solat. Sehingga kalau dia solat pada waktu ghurub, waktu haram, muncul tanduk syaitan tu, waktu tu, tanduk syaitan ni kita bahas lain lah ya. Panjang cerita. Malam tadi baru bahas. Okay. Jadi waktu tu dia kena solat juga walaupun waktu tu adalah jelas waktu haram. Dia dapat satu rakaat, dia dapat solat asar tersebut. Itu satu maksud. Sebab tu menunjukkan waktu solat wajib tidak tertakluk kepada masalah waktu haram itu.
Macam tu. Okey. Tapi kalau katakanlah dia punya tunda tu, dia baru nak angkat takbir, Allah masuk Allahu Akbar Allahu Akbar azan maghrib. Macam mana asal dia? Sebab Nabi kata kalau dia dapat satu rakaat baru dia dikira dapat solat asar. Sekarang dia dapat tak satu rakaat? Tak dapat. Apa jadi solat asar dia? Ha? Tak dikira. Sebab Nabi kata dia hanya dapat solat kalau dia dapat satu rakaat sebelum matahari terbenam. Sekarang baru nak Allahu Akbar Allahu Akbar azan maghrib. Apa jadi? Kalau ikut kepada nas, kita vice versa lah kita panggil. Ya, vice versa ni apa? Dalam bahasa, dalam istilah fiqah, mafhum mukhalafah dia. Dia tak dapat solat tu. Mana dia tak ada solat asar dah bagi dia. Luput. Habis. Apa nak buat? Ha? Ha, itulah dia. Dia pertembungan dia berlaku di situ lah bila timbul isu qadak ni. Cuma isu qadak jadi sensitif kerana empat mazhab sepakat kata ada qadak. Secara umumnya, walaupun empat mazhab menyatakan ada qada, tetapi kita tidak dapat petunjuk yang jelas bila, macam mana nak qada, waktu bila. Adakah qada subuh mesti pada waktu subuh, dalam waktu subuh, atau selepas subuh, atau boleh nak qada subuh selepas zuhur? Kerana apa yang kita qada itu bukan waktu dia. Kita qada solat subuh bagi satu hari bulan 1 tahun 1980. Jadi itu sahaja waktu dia. Waktu subuh itu hanya pada waktu subuh 1 tahun 1980. Kita pergi qada 1 tahun 2020, itu bukan waktu dia. Tak, secara umumnya memang macam itulah. Tapi hanya kerana empat mazhab menyatakan apa yang tertinggal itu maka wajib qada. Ya. Walaupun bila saya mengajar, saya akan utarakan juga pandangan yang sebaliknya. Ya? Kerana pandangan yang sebaliknya ini, kalau dinisbah kepada nas, dia lebih tepat. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Mawqut tu kalimah masa. Dia ada dia punya masa yang tertentu. Macam tu. Kerana yang menyatakan ada qada, hujahnya adalah kerana hutang kan. Barang hutang yang wajib maka wajib dibayar. Kan. Yang berpegang tak ada qada pun dia ada hujah akal dia juga. Kan. Benda yang dah lepas due date antahlah macam mana pun tak ada lah. Macam tu. Wallahu alam. Rajin buatlah. Kan. Saya tak membahas sangat masalah qada ni. Yang saya, kalau orang tanya tentang masalah qada, make sure solat-solat semasa kita jangan tinggal. Itu paling penting sekali. Kalau kita rasa kita pernah tinggalkan solat, taubat. Dan make sure solat semasa kita jangan ditinggalkan. Dan usaha untuk perbanyakkan solat sunat. Qada tu macam mana? Cuba yang tu dulu. Kalau dah dapat yang tu, baru kita cerita tentang qada. Allahuakbar. Okay, baik. Jadi kuliah Umdatul Ahkam juga. Ya. Yeah. Yang sengaja lah tu. Dia kalau solat tak sengaja tinggal, lepas tu kita nak buat solat tak sengaja ditinggalkan, ditinggalkan tanpa sengaja, dia tak ada istilah qada, dia tunai. Bahasa kita lah tunai itu. Kita tunaikan ketika mana kita ingat itulah waktu dia. Solat subuh 1 hari 1 tahun 1980 tu tertinggal kerana lupa. Bukan kerana saja, bukan kerana lalai. Memang lupa. Teringat bila? 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. 1 tahun 2020. Contoh lah. Tak logik lah contoh saya ni. Tapi contoh. Maka itulah. Bukan kodok. Ya.
itulah waktu dia wajib menunaikan salat itu kerana dia ingat pada masa itu. Waktu ni. Tapi tengok juga kenapa dia bangun waktu ni. Kalau dia tak sedar langsung, ya. Ini kalau dia dah sedar bunyi jam semua lah, bunyi 2-3 kali campak jam lonceng pecah semua, tak ada lah. Terus, ya, ya. Kes ni boleh berlaku dua sebab lah. Kes ni boleh berlaku tiga sebab logiknya. Pertamanya, dia hilang akal. Hilang akal. Apa apa maksud hilang akal ni? Dia lost. Pukul 12 dia lost. Ya, sedar-sedar balik, hidup balik pukul 5. Ha, jadi pukul 5 tu adalah waktu wajib dia untuk solat zuhur. Tak tahulah apa sebab. Maknanya dia hilang akal dia. Apa-apa perkara yang menyebabkan dia hilang akal dia. Cumanya ulama' hanya bahaskan masalah kalau hilang akal kerana benda haram. Itu majoriti kata tak boleh jugalah. Macam mabuk. Sebab tu orang mabuk cerai isteri, jatuh tak? Hei, dia jatuh kerana dia menghilangkan akal dengan benda yang haram. Kalau dia makan satu ubat, ubat tak tahulah ada ke tidak ubat jadi macam ni. Dia makan satu ubat, memang ubat betul untuk manfaat dia, tapi ubat tu menyebabkan dia lost akal dia. Tak tahulah, mungkin tak adalah ubat macam ni. Tapi saya nak cuba nisbahkan kalau dia hilang kerana bukan perkara yang haram, ya, dia nak intiraf. Maknanya dia boleh gantikan. Macam tu. Sebab tu orang cerai isteri ngigau. Ngigau ni akal sempurna tak? Ngigau. Cakap pun merepek. Tak macam mana pergi cerai isteri ngigau, tak jatuh. Confirm tak jatuh. Sebab ada akal tak masa tu? Tak ada. Dan bukan hilang akal tu kerana perkara yang haram. Okey. Satu. Baik. Dua, kerana dia tertidur lah. Tertidur, ya, dengan keadaan dia memang tak sedar apa semua. Dan yang ketiganya adalah kerana terlupa, ya, terlupa. Uish, terlalu sibuk tak ada. Oh, PM pun sembahyang. Terlalu sibuk-sibuk pun. Dia tengoklah. Kalau betul kita berada pada satu kedudukan yang fiqh klasifikasikan sebagai masyakah yang membolehkan jamak, itu pun jamak, bukan boleh tinggal, tak. Tapi kita juga kena berhati-hatilah dengan soal hak boleh jamak atau tak boleh jamak ni. Kerana kita tak boleh juga terlalu mempermudahkan satu-satu urusan. Sikit-sikit boleh jamak terus, sikit-sikit boleh jamak terus, kan. Dalam masa yang sama kita juga tidak terlalu sempitlah, langsung tak boleh jamak sehingga orang, macam orang-orang yang dia ada isu macam-macam lah kadang-kadang kan, macam kesihatan kan. Jadi orang yang ibadah dia kena orang lain bantu, dia boleh jamak. Kerana dia telah melibatkan masyakah dua individu untuk ibadah seorang yang sama, jadi dia boleh jamak. Jelas. Memang saya berpegang pada pandangan itu, orang yang paralyzed, orang lain kena wudukkan, kena sediakan untuk memudahkan diri dia dan urusan orang lain, dia boleh jamak. Tak boleh, dia bukan musafir. Tamam lah, jamak tamam dia panggil. Tapi dia dalam satu keadaan lain, tak bolehlah kita cari-cari ruksah untuk jamak suka-suka hati kita, tak boleh. Saya duduk di Shah Alam ni, duduk mengajar KL, berjamak. Relax dulu. Kan. Hatta saya pun advice juga kepada orang-orang yang dah kerja Putrajaya, duduk Melaka apa semua ni kan. Saya kata tengok baliklah sejauh mana kita menganggap kesukaran itu. Kalau kita keluar office pun pukul 5 petang, kita naik motor yang tak terlibat dengan jam apa semua, boleh solat asar dulu, kita solat asar dulu kan. Janganlah kita, kadang-kadang dia terlalu ambil mudah. Lepas dia solat macam mana, dia solat zuhur lebih kurang pukul 3 pukul 4, jamak sekali.
Mana bagi dia musafir, kemudian dia terus balik, kan? Tak kena juga. Kena tengoklah bagi sesuai. Sebab dia jamak dan qasar ni benda yang subjektif, dan dia akan panjang bicara dia lah. Macam tu. Akhirnya dia balik kepada diri kita, sejauh mana kita menganggap kita dalam kepayahan dan sejauh mana kita mengiktiraf kita dalam pemusafiran. Ha? Allahu'alam. Okey, baik, insyaAllah. Ada soalan ke? Dan niat apa pun tak ada sebut. Niat apa pun, niat atas nama niat, solat ke, puasa ke, apa pun tak ada sebut. Niat tak ada lafaz. Lafaz-lafaz niat yang kita belajar ataupun kita diajar sebelum ni hanyalah tambahan dalam urusan fiqh sahaja. Dia tidak ada asal dalam syarak. Haji ke, umrah ke, puasa ke, bayar zakat ke, ha? Macam mana? Solat. Ha, ya, jelas. Ha, solat. Ha. Cumanya dia ada isu dalam masalah benda-benda yang berubah niat. Contohnya, dia kena perhati juga macam zakat. Zakat, kalau kita beri hadiah kepada seseorang, dia susah. Dia asnaf, dia miskin. Kita bagi dia sumbangan derma. Kita bagi dia RM2,000. Ambillah kak, buatlah apa-apa keluarga, anak sekolah ke apa ni, ujung-ujung tahun ni, dia pun ambil. Niat kita apa? Hadiah. Kita tak boleh convert niat tu jadi zakat. Kan? Tengok-tengok tahun baru, tengok-tengok dia hadiah bulan 11 di sekolah. End of the year dia tengok, oh ada naik 5.5% ASB, okey lah, ada untung. ASB ni tak tolak zakat, dia kena zakat sendiri. Dia tengok banyak lah, tapi dia kena zakat sendiri tu, kan? Zakat kita pun keluar. Dan masa nak keluar zakat, dia terfikir, dulu saya ada bagi sedekah dekat acik tu, ke akak tu, miskin. Tak apalah, kira saya convert lah jadi zakat. Itu tak boleh. Sebab niat asal dia memberi. Ya. Tetapi kalau kita beri pinjaman kepada asnaf, orang layak terima zakat tapi kita bagi pinjam, dan dia kena bayar balik lah. Maknanya dia, ataupun dia proses bayar ansuran dan sebagainya, dia nak start bayar bulan 1 ni, dia akan start bayar balik. Kita bagi pinjam RM2,000, ya, dia akan bayar balik dalam RM200 sebulan. Masa tu kita convert jadi zakat, boleh tak? Dulu kita bagi dia pinjam, 2 bulan sebelum kita bagi dia pinjam RM2,000 dan dia kena start bayar balik sekarang ni. Jadi kita convert jadi zakat, boleh? Tu boleh. Sebab apa? Sebab duit tu akan balik kepada kita, sebab akad dia adalah pinjaman. Jadi kita ringankan dia, kita convert terus kepada zakat, sebab kalau dia pulang pun kita kena keluar balik zakat tersebut. Itu tak apa. Tapi tak boleh benda sedekah kita be convert. Tak boleh. Kawan tu bukan asnaf. Kalau kita bagi pinjam kat kawan, tolonglah, dia kata, tolong sangat ni, iPhone 11, menangis-nangis. Saya tak tahan nampak kamera ada 3 biji tu, tolonglah. Kita pun bagi pinjam. Memang niat pinjam tu akan bayar balik lah. Januari aku bayar balik, insyaAllah. Kita pun yakinlah dia ni orang bagus, dia akan bayar. Bayar. Kan? Kita kata, tak payah bayar lah, aku convert je. Tak boleh lah. Zakat tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia bukan penerima. Macam tu. Okay. Ada soalan? Dia macam soalan tadi, dia kena solat dalam keadaan bagaimana dia ada ruang. Contohnya dia dalam ruang, dalam bas, duduk, dia kena solat waktu dia duduk. Macam tu lah.
dia tak ada pilihan, dia tak boleh nak turun berhenti apa semua kan. Jadi dia kena solat dalam bas, dia kena duduk, itu je ruang yang ada, dia solatlah dalam keadaan seperti itu. Dia tak ada lah logiknya, takkan dia nak kerana kita seorang kan, tak. Ini kadang-kadang berlaku orang daripada Kelantan. Contoh, saya biasa sampai di TBS daripada Kota Baru, sampai di TBS KL, kita nak turun Shah Alam, sampai di TBS waktu masuk subuh. Waktu masuk subuh, dia berhenti turun orang je. Tak ada ni kita nak pergi solat. Lepas tu kita nak pergi Shah Alam. Pergi-pergi Shah Alam, kadang-kadang sampai dekat pukul 7 dan nak habis subuh. Kejar lah nak solat tu. Lepas turun tu, saya tak pernah ada pengalaman tu. Ingat sempat-sempat-sempat ada stuck sikit dekat kesas seperti itu, ingat lagi sampai 7, dekat pukul 7 kejar lari pergi surau nak solat. Ini saya kata kalau lagi sekali saya kena, saya dah tahu dah ya, ready siap-siap apa-apa yang ada, bawa spray ke apa-apa, lebih kurang dalam bas solat saja subuh dalam bas, habis selesai masalah macam tu. Okey, dan ini juga isu antara nak solat kalau kita musafir ya. Maknanya kalau kita mampu untuk jamak, lebih baik kita jamak dalam keadaan sempurna daripada kita solat dalam keadaan tidak sempurna kerana perjalanan. Macam tu. Itu tengok jugalah mana berdasarkan kesesuaian. Kerana solat ni sebaik-baik dapat berdiri, kita kena berdiri macam biasa. Macam tu. Itu yang terbaik. Sebab itu kalau macam mana nak cakap kalau dalam nak turun di KLIA, nak balik lah, dah nak balik turun daripada KLIA, masuk waktu, tengok memang estimate time landing pukul 5 petang. So tadi dalam tu dah masuk waktu zuhur, masuk waktu asar. So nak solat zuhur dulu secara jamak ke nak tunggu landing dulu? Pada pandangan saya, afdal kita landing dulu, sebab bila kita turun kita dapat buat zuhur dan asar secara sempurna. Kalau pergi tunda, mati meletup kat atas contoh, wa'iyazubillah, tak apa, dia sudah berniat takhir. Sebab itu adanya jamak tak takhir. Kalau ada jamak semua kena buat takdim, baik tak ada jamak takhir. Macam itulah. Allahu'alam. Okay, so kenduri kahwin. Ikutlah, ada orang dia mudah sikit dengan fiqah ni, dia beri kelonggaran, boleh boleh mutlak jamak lah. Ada sebahagian pihak pula mungkin kecenderungan kepada mazhab Asy-Syafi'i yang jamak ni agak sukar sikit untuk dibuat sesuka hati. Maknanya kalau ada ruang untuk ambil solat seperti biasa, hatta kalau lari sekejap pun iyalah. Sebab dua-dua pandangan itu makul, diterima akal. Kerana dia sibuk melayan tetamu, dia ada urusan dan dia pilih untuk jamakkan nanti pada waktu asar sebagai contoh. So, okay. Pandangan kedua kata, kalau dia pergi ambil wuduk, dia solat, saya rasa tak sampai 10 minit pun. Pun logik juga. Dan sekarang ni bukan jenis buat solat di mana? Solat. Buat kenduri di mana? Dewan, ballroom, apa, macam-macam palace duduk buat. Tempat-tempat yang surau dia kadang-kadang sama level floor dekat, macam itulah. Jadi dua-dua logik kalau kita nak jadikan sebagai alasan dia. Pengantin pun logik kalau nak lari sekejap. Masalah bukan tak mau lari, habislah makeup Zah. Dah itu cerita lain, saya tak tahu. Yang makeup tu saya tak bertanggungjawab. Macam itulah. Ataupun pandai just masa lah. Saya kenduri, saya solat tu saya ingat lagi ya, kenduri kahwin, setakat ni baru sekali kahwin. Kan, tinggallah kalau banyak-banyak kali kita pun tak ingat yang mana satu kan. Jadi saya solat zuhur tu masa dekat rumah mentua, tak adalah sebab kita musafir, tak apa ya, masa rumah sendiri, masa dekat tempat rumah sendiri, saya tu dapat solat zuhur tu masa habis majlis. Sebab majlis tu habis pukul 4. Pukul 4 dah lengang. Dah lengang, dah tak ada orang. Adalah 2-3 orang kawan kita kan, minta lah izin. Ya, nak pergi solat sekejap. Okay, solat selesai, habis. Dah tak ada isu lain. Okay. Allahu'alam. Baik. Ya, jadi kat mana nak bubuh ni?
ayat ni. Ayat anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Surah Ad-Duha. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenangnya. Taqhar, qahar, qahirah, kasar. Paksa. Ya, cabar. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau mengherdiknya. Tak mau bagi sudah. Tak syarat pun kena bagi. Ihsan lah kita bagi tu saja. Tapi kalau kita tahu memang sindiket apa amal apa apa benda yang Kedah tu. Saya tahu orang Kedah. Berapa kali kena tangkap orang kata mesti ramai je budak-budak dia kan. Kita kesian dekat budak tu lah. Kita tahu memang orang, memang benda tu sindiket, tak mau bagi tak apa. Jangan herdik budak tu. Jangan. Betul ke Tahfiz? Betul Tahfiz? Surah As-Sajdah ayat 30. Ayat last lah. Ada ahli keluarga saya pernah buat begitu sekali, dan saya tegur lah, saya tak bagi. Masa tu kita makan sekali dan betul kan ni. So baca saya kata, lepas tu saya tegur dengan baik lah. Sebab kita dengan dia, kita lagi senior segi ni, dan saya tegur cakap jangan buat gitu cakap. Kalau nak bagi-bagi, kau tak nak bagi tak apa. Jangan tanya-tanya dia betul ke apa semua ni kan. Tak. Kita tahulah. Kita pun belajar tahfiz, so kita tahu tengok muka dia, kita tahu dia tahfiz betul ke dia tak tahfiz ke. Kan, ataupun yalah, kadang-kadang dia pun dah tahu dah kita ni nak aim surah apa. Dia duduk hafal surah tu lah. Ada juga, adalah. Tapi ada sebahagiannya memang tahfiz betul, pernah belajar. Cuma ada manusia-manusia rakus yang mengambil kesempatan di atas mereka. Macam tu. Okey. Saya juga dulu pernah masuk tahfiz yang sekejap lah. Satu-satu tempat yang mudir dia minta kita ni bawa tabung lepas Jumaat, duduk kat pagar. Saya kritik masa tu. Memang saya belas tahun lagi masa tu. Tapi tak tahulah, saya macam, orang kata kawan-kawan saya setuduh saya ni malu lah kan, tak nak berkorban. Saya jadi macam saya kena teruk lah masa tu. Tapi saya ada pandangan lain. Saya kata sudah, kita pelajar tak dibebankan dengan benda ni. Buat sekolah pengurusan kena tahu macam nak cari duit. Bukan suruh kami berdiri tengah pandang. Bukan masalah kami berdiri. Suruh kami buat kerja kebajikan, pergi cuci satu masjid, kami buat. Tapi untuk buat benda itu, dah bukan tugas kami. Kami dah bayar yuran. Sekolah dah bayar yuran. Kemudian kalau tak cukup semua, pihak pengurusan yang buat sekolah, dia kena ada perancangan macam nak dapat dana. Dan tak jadilah kerana saya sebut macam tu. Dan lepas tu pun saya pun dah seminggu kat situ, saya keluar. Tak boleh lah. Mudir pun dah tak suka saya sebab kritik. Saya keluar kan. Tapi betul lah, kalau kita tengok benda tu je, anak-anak perempuan tuan-tuan kan, hantar kau tahfiz, kena macam tu. Tak kira tahfiz sajalah, sekolah biasa pun kadang maraton. Dulu kan benda tu maraton, sekolah biasa, sekolah kebangsaan. Budak kena bawa kad maraton pergi kutip untuk sekolah. Jadi isu, dan sekarang tak ada dah. Ada juga, masih ada buat. Ditetapkan pula begitu. Dan itu antara yang, tak, bukanlah kita kata benda tu mutlak tak boleh. Tapi kita kata benda ni kena tengok negara lah. Kita bukan satu negara yang 62 bilion kot peruntukan Kementerian Pelajaran. Pergi mana berbilion-bilion? Allahuakbar. Okay, cukup. Habis. Okay, insyaAllah. Hatinah habis. Baca satu hadis boleh? InsyaAllah. Satu. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada masa itu ada lebih kurang dalam ini terjemah ini ke? Ya. Betul. Sittata berapa? 6. 6 orang bersama dengan Nabi. Faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang musyrikin kepada Nabi, uturud haula'i la yajtari'una alaina. Kata orang-orang musyrikin kepada Nabi, usirlah mereka itu. Mereka tidak layak bersama dengan kami. Orang-orang biasalah, dan sebagian orang-orang musyrikin ni orang-orang yang ada nama. Ya, wa kuntu ana wa ibnu mas'udin wa rajulun min hudail bilal wa rajulani lastu usammiha.
usammihima. Yang kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas pada masa itu, aku ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud marhain, bukan orang Quraisy, ya. Wa rajulun min Huzail, satu orang daripada Bani Huzail, Bilal, jelas bekas hamba, dan dua orang lelaki yang aku tak ingat nama dia lah, tak tahu nama dia. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah ay yaqa'a fa haddatha nafsah. Apa yang terjadi? Kemudian dalam hati Rasulullah tersebut ataupun terlintas sesuatu yang dikatakan itu menurut kehendak Allah. Kemudian baginda berkata dalam batinnya, lalu Allah menurunkan firman-Nya, ya. Baik. Fa anzalallahu ta'ala wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Ini ayat yang menjadi dalil yang saya syarahkan di awal tadi. Mana golongan ini termasuk 6 orang ini adalah orang yang dia mereka susah pada masa itu dan mereka tak banyak pekerjaan yang mereka boleh buat, ya. Mereka bekerja, bukan tak bekerja, tetapi mereka lebih banyak masa lapang berbanding dengan orang-orang yang kaya yang sibuk dengan perniagaan mereka. Jadi mereka banyak duduk selepas daripada subuh dan selepas daripada asar. Kadang-kadang bukan mereka tak mau bekerja, tapi peluang pekerjaan dalam keadaan yang itulah sesuai pada zaman itulah. Ya, hatta kat negara Arab ini sehingga ke hari ini masih lagi ada orang yang duduk-duduk di luar masjid menunggu orang mengambilnya bekerja. Kalau di Mesir itu saya tak tahu, tapi masa saya balik masih ada lagi. Dalam hampir 7-8 tahun lepas, ada lagi orang-orang yang tak punya pekerjaan dan dia duduk di pintu-pintu masjid. Dia tak semayang orang ni, sebab saya tahu, saya tengok tak semayang. Dia duduk, saya pernah cerita dulu kan, saya ingat tak tahu, saya kat sini ke. Dia pernah saya tanya, lam tusallah, lam tusalli fi qaw, saya kata bahasa Arab Mesir lah, tak solat kat dalam. Dia kata kalau ada orang datang nanti masa aku solat nak ambil kerja, nak kawan aku yang dapat, aku tak dapat. Kesian lah kan, agama muntah ke mana kan, hidup pun susah ya, tapi masih ada. Jadi sebab tu golongan-golongan marhain yang susah zaman Nabi ni, ya, mereka kadang-kadang bukan tak mau bekerja, tapi pekerjaan terhad. Kadang-kadang mereka mengambil upah. Ibnu Mas'ud mengambil upah jaga apa? Jaga kambing. Dan kalau toke kambing kata aku jual semua, ada orang nak beli sembelih semua, hilang pekerjaan. Dan bukan dan tu boleh dapat pekerjaan lain. Jadi kadang-kadang masa terlapang mereka itu mereka gunakan untuk duduklah, banyak duduk. Saya ingat lagi tu seorang syekh saya di Mesir dulu masuk kecamukan Mesir zaman saurah revolusi ni. Kan? Tanya syekh-syekh macam mana nak balik ke tak? Syekh kata kenapa nak balik, bukan ada apa-apa pun, relax je kat sini. Memanglah tempat kami tu tak ada apa-apa, dia berlaku pada certain tempat saja. Tapi keadaan tu bahayalah. Keadaan tu bahaya. Kerajaan kamu wajibkan balik ke? Kata kerajaan tak wajibkan, cumanya kerajaan kata siapa nak balik kami sediakan, baliklah. Kalau tak wajib, dia kata tak wajiblah bagi kamu, kan? Tapi tak boleh nak keluar ni syekh, tak boleh nak pergi masjid, tak boleh nak pergi talaqi. Syekh kata la hawla wa la quwata illa billah, kan. Ijlis fil bait, dia kata bahasa Arab dia ijlis fil bait waqra al Quran, dia kata duduk kat rumah baca Quran. Dah tak ada nak buat apa pun, nak buat baca Quran, kan. Kita duduk termenung, kita tak boleh terfikir apa syekh fikir, bukan benda susah pun. Bila kita tengok tak boleh nak keluar, tak boleh nak pergi talaqi, tak boleh nak pergi kelas, tak boleh nak pergi tu, duduk rumah tak tahu nak buat apa, duduk rumah baca Quran, senang ke jawapan? Ha, begitulah. Jadi itulah yang dimanfaatkan oleh para sahabat dulu. Dan dalam masa mereka free, mereka tak ada pekerjaan, maka mereka habiskan masa mereka selepas subuh, selepas asar, mereka duduk dalam istilahnya munajat lah, zikir, doa, ataupun baca Al-Quran dan sebagainya. Mereka itu dipuji dalam satu ayat yang turun. Ayat apa? Surah Al-An'am ayat 52. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wallahu a'lam, insyaAllah. Baik, jadi sampai sini dulu, mudah-mudahan insyaAllah semoga Allah merahmati kita. Jazakumullah khairan kathira. Aku lukau lihada wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.